Jadi kalau mau beli, nambah trik dulu gitu. Iya, trik dulu. Pedas. Enggak tahu lupa saya namanya. Boleh silakan kata curos. Tapioka. Bukan. Perempat. Ya. Ya, setengah. Boleh silakan. Jadi kalau yang di bawah ini ada apa nih, Kak? Sama aja. Sama. Nah, kalau nggak bikin banyak suka keteteran kalau rame. Jadi ya. Satu teko itu bisa jadi berapa teko ya? Biasanya kalau satu teko kayak gini bisa jadi 10. Ya. 10 porsi ini. Ada berapa lagi? Ada. Ya, Rohman. Ya. Ada? Ya, kasih telur lagi. Ya, 4. Ya boleh silakan anda yang silin ya. Ya, sampai rata. Boleh silakan keluar dulu ya. Ya boleh pancong lumayan. Silakan. Ini udah. Udah. Boleh panjang lumere kan silakan. Dia harus pakai minyak ya? Iya. Biar enggak lengket. Minyaknya banyak juga ya, Om? Ya, lumayan banyak kan. Ini Mas Rohman jualan sudah berapa lama nih? Belum lama kita mah. Baru juga 2 tahunan. Tahun belum lama ya? Iya, belum. Tadinya kan di toko dulu kita sebelum ini. Kakak nanti nori sama kejunya pakai enggak? Boleh silakan telur hitamnya kali. Kenapa? Nori sama keju gimana? Ya, gede. Ada berapa lubang? 7. 7 lubang. Ya. Ini ukurannya berapa ini, Bang? Ukuran ininya, cetakannya ini. Oh, kurang tahu, gitu. Ukuran paling besar ini ya? Ya, paling besar. Ini dikasih apa nih, Bang? Ini bakso. Bakso toppingnya ya. Ada 4 topping nih. Ya, ada 4. Itu apa semuanya? Ini sosis. Sosis. Ya. Ada gurita, bakso, sosis, crab stick, nori, keju. Full ya ini ya, ya. Full. Banyak banget ya toppingnya ya. Ini prosesnya berarti toppingnya dulu ya digoreng. Iya, toppingnya dulu biar matang. Kalau adonannya dulu nanti isiannya nggak matang ya. Oh, kayak bau amis dari gurita. Nah, kalau matang toppingnya berapa lama nih? Toppingnya doang 8 menitan. Ya. Soalnya nggak bisa langsung api gede dia. Nanti mencret ininya apa? Guritanya. Kayak loncat. Enggak, minyaknya maksudnya.
Ini yang udah matang nih ya? Ya, ini yang udah yang matang. Udah matang. Ada topping apa aja nih ya? Yang ini sama, bikinnya yang best seller kita. Udah ada gurita, bakso, sosis, crab stick, nori, keju. Bumbunya apa nih? Ini saus takoyaki. Sausnya. Ya. Ini mayones. Terus ini nori. Nori. Ya. Masih apa lagi? Udah. Gak pakai itu yang dipasti apa kan? Ikan cakalang nanti kalau udah ini biar ngasih pedesnya enak. Ya. Ya, display dulu. Ini umurnya berapa Mas Bapak ini? 24. 24. Ya. Keluarga belum? Belum lah. Belum. Ya masih lama kalau buat berkeluarga mah. Belum kepikiran. Ya. Niatnya umur berapa? Enggak ada niatan buat dipatok umur berapa sih? Kan berjuang dulu aja. Jangan dulu nikah lah, belakangan nikah mah. Cari modal dulu ya. Iya. Eh, apa nih? Sosis. Sosis. Iya. Apa lagi? Ini bakso. Bakso. Berapa nih sosisnya? Kalau biasa malam minggu kita bawa setelan buat 150 porsi. 150 porsi, baksonya juga. Iya, sama. Pak. Mana? Ini gurita. Ya boleh silakan ya. Ini crab stick. Crab stick. Ya. Jadi bahannya daging kepiting ya? Ya, daging kepiting. Oke, di sini. Banyak. Isi lagi biar enggak. Ini di sini ya. Ya. Kalau cepat kadang cepat, kadang lama, tergantung dari ramai apa enggaknya aja sih. Kalau habis ini. Ini ada 4 topping aja ya. Ya, 4 topping. Ya. Itu apa gede? Oh, gede ya? Ya. Kalau matang ya? Iya, biar cepat. Sampai matang ya? Ya, harus sampai matang. Oh ini udah tuang ya, Bang? Ya. Baru dituang. Kalau udah matang baru tuang. Sampai penuh. Ya, sampai penuh. Cetakan begini mah beda ya. Ya, beda. Ada penghalangnya ya? Iya, ada pinggirannya. Ya boleh silakan. Kalau nggak ada penghalangnya mah repot. Udah numpir ya? Iya, minyaknya. Rantakan. Ini cetakan buat apa sih? Takoyaki, khusus takoyaki. Iya. Khusus. Iya. Ini kasih apa? Ini kasih nori, rumput laut. Iya. Kenapa? Lagi berapa lama? Ini nunggu 10 menitan lagi. 10 menit lagi. Iya. Iya, keju juga ya. Iya, kasih keju juga. Keju biasa apa mozzarella? Di bawahnya mozzarella. Lu sebelumnya emang udah jualan takoyaki emang? Belum. Belum. Kalau kita belum ya. Tadinya sebelumnya kita kerjanya di toko. Di toko. Agen sembako. Berapa lama dulu di sana? Kenapa? Berapa lama di sana? Di toko dari 2019. Ya, terus keluar pas 2022 kemarin. Di selebaran haji keluar. Oh, ini belajarnya dari mana? Kita diajarin sama yang punyanya. Oh, diajarin. Ya. Boleh silakan yang sini ya. Sehari berapa porsi nih? Kalau seharinya sih tergantung dari ramai apa enggaknya, kita nggak bisa nentuin berapa porsinya. Bang, rekor paling banyak berapa porsi tuh? Rekor paling banyak 182. 182 porsi. Iya. Kali 25 ya. Ya, kali 25. Berapa tuh? Nggak tahu. Oh, di sini. Ya, tambah lagi, nyampe 3 kali nambah.
Jadi kuncinya bulat di situ ya? Iya. Kalau ditambah adonan nggak bisa ya? Nggak bisa. Mulai panjang lumayan ya. Dua awal-awal susah gampang loh. Kenapa? Bikin kejimnya pernah gagal nggak? Alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah enggak pernah gagal. Pernah jadinya enggak bulat gitu? Belum pernah. Belum pernah? Ya belum, alhamdulillah. Jadinya selalu bulat ya? Ya selalu bulat. Pas awal jualan rasa malu ada, rasa malu ada. Pas pertama jualan, buat nawarin aja kayak gimana ya kita? Ragu buat nawarin juga. Tapi mikirnya ngapain malu kan nggak kenal juga gitu. Dari situ baru berani nawarin. Tadinya diem aja, nggak nawarin. Boleh, silakan. Mau tambahin lagi? Ya, ini mau tambahin lagi kak. Ini udah mau jadi bulat ya? Ya, udah mau jadi bulat. Boleh panjang merek, silakan. Keperluan apa yang kita mau ya kita beli gitu. Oh gitu. Ya. Udah kebeli apa? Kenapa? Udah bisa beli apa nih? 2 tahun. Ya paling juga beli alat-alat motor aja, beli handphone gitu. Beli helm. Buat orang tua juga. Ngumpulin juga buat foto nikah. Kalau itu belum ngumpulin kita. Belum ada calon ya? Kenapa? Udah ada calon belum? Kalau calon juga belum ada. Oh belum ada? Iya. Masih jomblo berarti ya? Iya. Gak mikirin juga sih. Emang minta garing itu loh? Hmm, ini garing. Ini lebih bebas jualan ya? Iya. Biar lebih enak aja daripada sama orang salah lagi. Bukanya dari jam berapa? Kalau weekend kita biasa buka dari jam 2 kak. Jam 2? Iya. Kalau hari biasa? Kalau hari biasa jam 3 sampai jam berapa? Kalau hari biasa nyampe jam 10 kadang jam 11. Kalau weekend biasa nyampe jam 12 kalau masih rame. Ini lokasinya di mana? Ini pasar lama depan di Tugu Jam, bawah Tugu Jam. Ya, patokannya Tugu Jam. Ya boleh silakan ya, sini saya baru silakan. Ini toppingnya apa aja nih? Kalau yang ini kita ada gurita, bakso, sosis, crab stick, nori, keju. Kalau ini requestan gurita doang. Itu apa tuh? Dikasih apa? Ini saus takoyaki. Saus takoyaki. Ya. Jangan ketawa. Itu apa tuh? Ini mayones. Ini kasih nori. Kasih nori lagi itu? Iya, kasih nori lagi. Itu apa tuh? Ini bon cabe. Bon cabe. Wah, itu apa tuh? Ini ikan cakalang. Wah, langsung serauk ya. Iya. Boleh ya. Lagi, Bang. Kampung air kami ini. Ini, Kak. Maaf. Bang, ini motivasinya nih Bang, buat para yang mau awal-awal mau buka usaha nih Bang, apa nih Bang? Ya kalau buat orang yang awal-awal mau buka usaha, harus dicoba dulu produknya, jangan langsung jualan. Harus dicoba dulu rasanya, apa yang kurang, kalau ada yang kurang, kita cari tahu sampai rasa itu ketemu kekurangannya. Kadang bisa kelebihan dari garam atau kurang garam. Jadi harus dicoba dulu, jangan langsung buka. Limis, sini aja kak, belakang.